It was at this moment that he knew he fucked up. When somebody loved me, everything was beautiful. Nah, kita sudah mulai mendapatkan ritmenya dan kita kembali lagi di tangkai-tangkai ajaib ini. Yo, what's up guys? Welcome back with me di game Roblox. Okay guys, jadi sekarang sini gue bakal memainkan Roblox lagi dan kali ini kita akan mencoba yang series Tower of Hell. Okay, jadi gue sempet bacain kemarin komen-komen dari kalian banyak yang komen ke gue buat bang cobain bang yang Tower of Hell bang. Okay guys, kalau begitu di sini gue bakal aja langsung untuk mencobain Tower of Hell ya. Dan ya udah kalau begitu gue rasa kita bakal aja langsung mulai. Dan ini kita kayaknya masih nunggu atau udah bisa langsung main ya. Kita coba aja kita jalan dulu guys. Let's go, kita naik-naikin ini. Oke, dan ini kita ke... buset, apaan nih? Kok gak ada apa-apa gitu? Kok transparan begitu? Wait a second, gamenya ngebug atau gimana? Oh itu ada boxnya ternyata guys. Oh, boxnya geser-geser, ya ampun. Oke lah, kita ngantri dulu semua di sini ya. Dan sekarang karakter gue udah mantep banget, kalian bisa lihat ya. Rambut gue kelimis banget ya. Oke, itu dia. Ayo, aku mau naik ke. Oke, yes. Let's go. Wow. Menarik. Susah juga ternyata ya. Pantesan kalian pada suruh gue buat nyobain yang Tower of Hell ini. Oke lah kalau begitu, kita tidak boleh menyerah guys. Let's go bang, ikut ya bang, ikut kotaknya bang. Oke, yuk, bisa yuk. Wait, oh yes baby, let's go. Oke, mantep dah, cuma ini kayaknya kita masuknya agak telat gitu ya. Jadi kalian bisa lihat, waktunya udah sisa 2 menit doang guys. Dan ini kita, oke, mantap. Wow. Oke, okay. Ya ampun dong, gue jatuh lagi nggak tuh. Oke okay lah, sisa waktu 2 menit dan kalian bisa lihat itu jadi cepet banget jalannya ya. Karena kayaknya gara-gara udah ada yang tamat gitu deh, udah ada yang sampai garis finish ya. Oke, okay. Oke okay, mantap. Nice banget. Ini kita aman nggak nih kalau kena yang bling-bling itu? Tapi gue takut ya. Kita hindarin aja deh ya. Oke, okay, buset, ini serem juga ya. Lewat samping guys. Tunggu ya, kita lihat dia dulu. Oh, dia berhasil. Gua jatuh. A few moments later. Oke guys, dan waktunya udah mau habis, nggak keburu kalau gitu kita langsung aja masuk ke match kedua guys. So let's go. Buset, ini rame banget semua. Berlomba-lomba ingin menjadi yang paling cepat ya. Kok nggak nyampe? Lah, kok nggak nyampe lompatan gua guys? Oh gitu. Ancang-ancangnya mesti agak jauh gitu yang ini nih. Wih, oke, tipis-tipis manja gitu ya. Oke, semakin kecil guys, buset, kita mesti nyampe ke atas sana dong. Oke lah, wih, oke, mantap. It was at this moment that he knew he fucked up. When somebody loved me, everything was beautiful. Oke guys, let's go, ini kecil banget. Oh my god. Six hours later. Oke guys, dan gue sudah berdiri di kotak yang sangat kecil ini. Kita lanjutkan saja perjalanan kita ya. Oke, mantep dah. Rasanya di sini itu kita nggak ada checkpoint guys. Jadi kalau kita jatuh, kita harus mengulang lagi ke bawah ya. Oke lah, kita pelan-pelan aja, yang penting pasti. Tunggu ini orang-orang bikin kacau ya. Penglihatan kita jadi terganggu ya. Oke. Oke guys, let's go. Kita sudah kembali lagi sampai di sini ya. Gua akan arahin dulu ke sini. Oke. Kita mesti berhati-hati, sangat berhati-hati ya guys. Ini game benar-benar menguji emosi dan kesabaran. Ini kenapa melengkung kayak gini? Kok nggak nyampe itu? Gimana caranya gue ngelewatin itu coba? Dan kita jatuh ke bawah lagi. Seenak itu dia menjatuhkan kita, guys. Benar-benar mesti sabar gue di sini ya.
Many unbearable hours later. Nah, kita sudah mulai mendapatkan ritmenya dan kita kembali lagi deh tangkai-tangkai ajaib ini. Oke, dan tiba-tiba kita masuk lagi ke ronde berikutnya, guys. Tadi udah selesai ya, waktu sudah habis ya. Oke, let's go. Oke, guys, let's go. Mari kita coba lagi, guys. Ayo kita berjuang lagi di Tower of Hell ini. Benar-benar sangat hell ya, ini tower ya. Benar-benar menyusahkan sekali, sumpah, guys, ya. Oke. Kita mesti hati-hati gitu loh, ya. Oke. Oh, itu depan gue pada jatuh lagi, menurunkan mental kita gitu. Oke. Wow, jantung gue lemas, sumpah. Yes, ini apa lagi, guys? Oh, lewat tangga ajaib gitu ya. Tunggu, kita tunggu orang aja, biar orang lain dulu yang maju ke sana ya. Kita lihat dulu, silakan kamu maju duluan, Neng. Oh, cuma lompat gitu doang. Oke. What? Oh my, wah, apa yang gue lakukan itu barusan, dan kita ngulang lagi ke bawah dong. Oke, guys, kita sudah kembali lagi sampai ke tangga ini ya. Kita mesti berhati-hati ya, jangan sampai kena warna-warna yang shiny. Woi, ngapain? Gimana? Oke, tenang dulu, kenapa dia mundur-mundur gitu, guys? Oke, gua akan pelan-pelan. Kayaknya kita nggak usah lompat malah di sini ya. Kita cukup naikin gini doang ya. Oke, I see. Let's go. Whoop. Udah cukup tinggi, Darren. Wow, yes. Let's go. Jangan aneh-aneh kamu ya, tolong ya. Waduh, dia jatuh lagi depan gua. Kenapa dia bisa jatuh? Buset. Aduh, gimana itu, guys? Aduh, kita udah tinggi banget lagi. Tunggu, gua akan nungguin orang itu lewat dulu karena kayaknya banyak rintangan-rintangan kayak gitu ya. Oke, let's go. Oh, nice. Let's go, my friend. Ini apa lagi sekarang, guys? Buset, naik apaan tuh dia? Naik apa dia, guys? Kok bisa begitu? Oh, ada boxnya. Oke, let's go. Oh, mesti ke... Hah? Gimana ini? Oh, kita mesti ke sana. Oke, mantep nih, guys. Lemes banget gue lihat. Kita udah mau sampai finish dong. Darren, jangan aneh-aneh. 1, 2, 3. Mantep dah. Oke. Ikutan, bang. Nah, ini terus kemana lagi nih? Kemana, guys? Oke, aduh, susah banget. Tunggu ya, kita mesti memastikan ya. Dan... 1, 2, 3. Oke, mantep. Tunggu ya, kemana lagi nih? Oh, itu. Kita tunggu momentum itu, guys. Oke, gak apa-apa. Kita udah tinggi banget sini sih. Cuma waktunya kayak gak keburu gitu loh. Oke, ini siap-siap. Lompat, cakep. Nah, kemana lagi nih, bos? Hampir saja. Terus ini kemana gitu dong? Oke, mantep dah. Let's go. You bisa sebelum waktu habis. Gue pengen sampai ke sana dulu. Ayo dong, please kasih gue kesempatan untuk sampai ke sana. Oh, yaudah, pas sih waktunya habis sih. Yaudah, anyway, pas waktunya habis dan kita lihat ke level berikutnya. Oke, guys, dan kita sekarang udah masuk lagi ke ronde yang baru. Kalau begitu langsung saja kita mulai lagi pertarungannya ya. Dia pokoknya ada waktunya gitu, dan kalau udah habis kita bakal ganti map terus gitu ya. Tunggu, ini kita enakan kemana nih, guys? Kalau kesini susah ya, kesini aja deh. Oke, tunggu pelan-pelan, yang penting pasti ya, guys. Oke, kita naikin nih, jangan sampai kita terjatuh. Ini juga makin miring-miring begini. Yup, oke, mantap. Waduh, ini agak mempusingkan ya. Wih, oke. Tunggu ya, acang-acang whip. Oke, mantep dah, let's go. Kita masuk ke lantai berikutnya di tempat warna ungu ini, guys. Yang penting di sini kita mesti banyak sabar. Dan itu teman gue pada terjatuh ke bawah. Tolong. Oke, let's go, bro. Yes.
Yes. Yes. Huh. Udah tinggi, guys. Yuk bisa. Sekarang kita panjat tebing. Oke. Panjat tebing masih cukup bisa lah ya. Tunggu ini. Kita kesini dulu. Alright. Yang penting kita berhati-hati ya. Oh my god. Pulang lagi dari bawah, bro. Okelah, sabar aja dah. Yang penting kita berhati-hati ya. Kesini lagi dong. Guys, jadi dari tadi gue kayak udah jatuh terus gitu loh, dan gue pengen nanya kenapa di sini nggak dikasih checkpoint sih ya? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Udah abis ini kita bakal masuk lagi ke warna merah, tapi sayangnya waktu sudah mau habis ya. Oke, nah. Gua sampai lagi ke sini, let's go, kita naikin lagi aja kalau begitu ya. Sini geser. Lompat. Itu kemana sih? Gua nggak tahu, guys. Itu kita harus kemana? Dan gua terjatuh lagi di sana. Okelah, guys. Sepertinya untuk game Tower of Hell ini sudah cukup menyiksa gua. Jadi kayaknya harus gua akhirin dulu sampai sini ya. Dan kalau kalian pengen melihat gue melanjutkan lagi, melakukan percobaan kedua lagi di Tower of Hell ini, kalian bisa langsung aja kasih tau gue di comment box di bawah. Ya, kalau kalian masih pengen lihat gue beremosi-emosi ya. Jadi kalau gitu, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye!